Allahu Akbar. Di sini kita bisa lihat ya guys ya, kekuatan ya, solidaritas membuat orang-orang yang seperti ini bahagia gitu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke guys ya, sebelum menonton video ini silakan dulu di 1000 like-nya teman-teman sekalian. Like ya, 1000 like ya. Saya minta dikit aja 1000 aja guys ya. Nanti kalau udah rame baru kita minta 10.000 like. Oke, kalau video ini tembus ke 10.000 like itu auto melayang saya guys ya. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video tentang kebaikan-kebaikan netizen yang ada di Malaysia guys ya. Terutama netizen-netizen TikTok. Dan saya mengamati juga istilahnya netizen-netizen yang ada di TikTok terutama Malaysia itu memberikan gift itu enggak main-main guys ya. Tapi ketika saya live streaming di TikTok ya enggak ada sih. Ya mungkin karena teman-teman enggak tahu ya TikTok saya apa gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Alright, di sini daripada Nurmo Channel guys ya. Kita baru-baru ini asli senario yang popular pada era 90-an menitiskan air mata gembira setelah diberikan pelbagai gift sewaktu melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok. Okay. Detik pilu itu disaksikan musik klip yang dibuat naik oleh individu dipercayai pengasas kepada jenama tudung tempatan Sheila Imran menerusi akaun TikToknya. Menerusi video berkenaan, individu itu memberikan pelbagai gift kepada pelawak tersebut kerana pernah menghiburkan arwah ibunya suatu ketika dahulu. Menerusi caption video tersebut berbunyi, Allah. Rezeki dari Allah. Terima kasih Abang Asli Senario kerana pernah menghiburkan arwah ibu tercinta saya. Pelawak senario dalam klip tersebut mendoakan pemilik akaun itu dimurahkan rezeki sambil menahan sebab. Sepanjang live tersebut, Azli menerima pelbagai gift seperti berupa ikan paus, anak kucing, singa, kereta api, istana termasuk kereta api yang nilainya mencapai ribuan ringgit. Wow. Dalam pada itu, rata-rata orang ramai turut sama mendoakan pelawak itu dan mereka menyifatkan ia satu rezeki buat dirinya. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Akbar. Di sini kita bisa lihat ya guys ya, kekuatan ya, solidaritas dan juga istilahnya bagaimana netizen-netizen Malaysia terutama di TikTok itu membuat orang-orang yang seperti ini bahagia gitu guys ya. Kayak memang ya kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang terpenting kalau kita tengok ada kesusahan, ada apa, kita berbagi rezeki itu best tau, oke? Guys, Allah Allah durian guys. Ya Allah, gila durian pula Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya menangis bila masih meninggal dunia. Ini saya menangis balik guys, ini anda sumpah ya Allah. Ya Allah, ya Allah guys, saya tak tahu kaya pula cakap guys. Singa guys. Ya Allah. Oh my god, 1200 ringgit loh singa itu. Oh my god, berarti 3.500 ya, hampir 4 juta. Allah Akbar guys, Allah Akbar guys. Ya Allah guys, saya tak tahu kaya pula cakap guys. Boleh buat, terima kasih ya. Jap. Oh tidak, berarti bukan 1200 tapi 1900, 2000 ringgit guys, 2000 ringgit dikali 3,5. Oh my god, masya Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah Akbar guys, Allah Akbar guys, ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, Allahu Akbar. Nangis lo guys, nangis lo guys. Ya Allah Yus, terima kasih bagi kita Yus. Allah Akbar Yus, terima kasih Yus. Ya Allah gila bagi singa ya Allah. Sila hijab ya, terbaik, terbaik. Allah Akbar. Kucing, dia bagi kucing. Allah Akbar. Ya Allah, saya punya anak singa ni. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah Akbar, ya Allah.
Allah. Wah, wow, terbaik ya guys ya. Di top up lagi guys singanya. 1009. Ya Allah, sultan bener ini. Terima kasih Allah. Ya Allah. Banyak betul lah. Terima kasih guys. Ya Allah, aku pula ini tak nampak lagi. Ya Allah. Ini tak nampak gampang semua guys. Allah. Ya Allah, berkat aku belajar meditok. Ya Allah, aku tunggu kau. Ya Allah guys. Allah. Terima kasih guys. Oh, dia bagi anak singa, anak kucing ke, anak singa ke? Ya Allah, sila hijab apa benda pula ni. Ya Allah. Kak Sila. Terbaik, Ya Allah. Ya Allah, Allah Akbar. Ya Allah, Allah Akbar. Boleh kita tengok juga ya guys ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok Allah. Tak faham jugalah guys Sultan Malaysia ini. Allah Akbar. Ya Allah. Terima kasih. Allah Akbar guys. Allah. Terima kasih banyak. Ya Allah, setiap hari saya berdoa kawan-kawan saya, ya Allah. Saya tak pernah putus doa, ya Allah, daripada mula saya cuba main TikTok ni. Siapa yang bagi kim yang saya ingat, mungkin tak ingat pun saya berdoa. Ya Allah, saya. Oh, Allahu Akbar. Dia pernah menghiburkan mak dia selama masa mak dia tu ada. Allah. Ah, ada debu kayaknya ni guys. Kalau dah bercakap soal mak ke ayah ke dah. Pause guys, last. Ya Allah, ada semua orang baik. Allah, terima kasih. Dia top up lagi guys ya. RM2,000 guys. Ya Allah. Kita tak ada suara ni ya. Allah. Ya Allah, terbaik. Ini Sultan. Ya Allah, limpahkanlah rezeki. Jayakanlah ya Allah, niaga ya Allah. Amin ya Allah. So, ya guys, itulah tadi ya guys ya. Kita boleh tengok Azli Sinario menangis dapat gift ribuan ringgit daripada peminat fans. Apa lagi kan? Mak kita tengoklah mak kita masih ada dan dia terhibur dengan apa nama lawakannya kan daripada abang Azli Sinario ini. Dan itu kalau kita tengok ketawa, senyuman mak, gelap mak, pasti kan teringat Allah. Allahu Akbar ya Allah. Terbaik. Kita doakan semoga akak tu kan, sila hijab tu dan lain sebagainya, kawan-kawan yang dah ada gift tadi kan, semoga Allah Subhanahu taala berikan ya banyak-banyak kesuksesan, kelancaran dan juga diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Buat teman-teman semua jangan lupa like, share, komen, subscribe, support terus channel ini guys. Karena dengan support teman-teman sekalian channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.